Nah, mainan es batu kristalnya itu seperti ini. Teksturnya keras seperti batu kristal. Terus cara mainnya gimana ya? Biasanya kan es batu dimasukin ke dalam air ya. Kita coba yuk. Ini aku udah tambahin air. Terus kita coba diamkan beberapa saat ya. Aku pikir bakalan jadi dingin airnya. Ternyata nggak ada perubahan sama sekali. Nah, ini ada Kanaya. Dia lagi beli mainan es batu kristal di warung aku. Terus kata dia gini. Ini harus disenterin biar nyala. Oh, disenterin gitu? Udah gini nanti tuh nanti buana tuh kan nanti apa nanti nyala glow in the dark. Oke, sekarang kita ikutin saran dari Kanaya. Nah, ini aku simpen es batu kristalnya di atas senter. Terus kita diemin aja beberapa menit ya, jangan diajak ngobrol. Dan ini dia hasilnya. Wah, ternyata beneran nyala banget nih. Ini tadi cuma disenterin selama 5 menit loh, apalagi kalau disenterin selama setahun ya.